Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyempatkan makan bakso di wilayah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Selasa 30 Januari 2024 sore. Puan menyantap hidangan tersebut, di antaranya, bersama Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, Bambang Pacul Wuryanto. Puan dan Bambang tiba di Warung Bakso Malang Tetelan sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dilakukan usai Puan mengisi acara ngobrol bareng mahasiswa KIP Keaspirasi Maharani di Kecamatan Borobudur. Pertama-tama, meja hanya ditempati Puan dan Bambang dengan ditemani 3 porsi bakso tetelan dan 3 gelas teh. Santapan ini lantas diabadikan oleh sejumlah juru foto yang mereka bawa. Enak bakso kampung pakai tetelan. Ayo cobain, ucap Puan yang menghabiskan waktu di sana sekitar 30 menit. Ketika disinggung apakah santap bakso bersama Bambang Pacul tersebut menyindir Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melakukan hal sama, dia pun mengelak. Enggaklah, menyindir. Makan bakso, masa, nyindir. Laper, kata Puan lagi.